Kenapa ada masalah? Ada ini mbahnya ini mau ngambil uang tapi nggak tahu pinnya lupa gimana. Mas kan bagian teknik. Kebetulan itu ATM-nya rusak. Oh. Saya teknisi di sini akan betulin. Kan betulin dulu. Nah, ini apa ini? Betulin ATM. Motor ya. Ini gimana ini? Ya sabar, Pak. Belakangnya kali ini. Pak. Bisa nggak? Hati-hati. Pak pesen mau ini, Pak. Bikin. Hati-hati loh. Mau bikin kartu kredit, Pak. What? What? What kartu do you kredit. What do you stopping? Kirim foto jazz, nice god, tipu. Yes. Ini ngomong apa? Orang asing. No orang asing. What is the meaning orang asing? From the. Oh no. Excuse me. Yeah. Excuse me. Yes. Me excuse. Ini ngomong apa ini? Ngomong Inggris. Excuse me. Indonesian say permisi. Permisi. Excuse me. Java say. Non sewu. Oh yeah. What do you want? Yes. This is broken. Huh? What? You cannot. You broken. Antri. Ini potongannya nggak pantas punya duit wah begini ini mesti mempra ini. Mempra. Preman. Mempra. Antri di belakang. Ani? Antri in the back. What? Ani. Ini mencurigakan ini dari tampilannya jaket. Ini pasti pencuri nih. Pakai kaos kaki nggak pakai sepatu. Hei, siapa bilang? Siapa bilang? Itu? Ini kaos kaki mahal. Oh, mahal. Ini kaos kaki mahal. Mahal. Singapura. Beli di Singapura, ambil di Singecek. Apa? Singecek? Singapura, Singecek, Singnengbo. Singapura, Singecek, Singnengbo. Iya, tukang. Ini orang edan nih. Bukan. Ini lihat. Wow, stocking. Itu stocking. Stocking bisa dilepas, ini permanen. Coba. Tebel ya, Pak. Acau. Tujuannya apa? Siapa yang main selonong boy aja? Iya. Antri. Antri bapak lo. Lah bapak juga ngapain di sini? Antri. Ini lagi betulin, Pak. Masih rusak. Oh, entry. Entry. Yes, I'm entry. Q. Yeah, I'm entry. Makin ngaco ngomongnya udah. Gimana? Udah, Pak. Udah benar, Pak. Sudah bisa. Udah. Ya. Gak bisa. Silakan, Pak. Aduh, masih nggak bisa aja. Pak nyari apa, Pak? Ini ATM-nya, itu bukan ATM. Bikin, Pak, bikin kartu kredit. Kartu kredit mau nyari ATM kok kartu kredit. Bapak mau ambil atau mau start tunai? Oh, mau ngambil? Mau ngambil sini, Pak. Uh-uh. Coba kartu Bapak. Ada di sini. Mana? Ini masukkan sini aja, Pak. Aduh. Bapak mau ambil ATM, Pak. Ya. Ini penampilannya kelihatan mesti uangnya necus, gede. Necus. Sorry, saya mau ngambil ATM buat karyawan saya. Tapi antri aja. Dulu, Pak, ya. Bisa diambil sekali ambil, ada yang 4 miliar atau 3 miliar sekali ambil. Orang kaya. Bapak tahu kan? Ya. Saya orang kaya. Oh, orang kaya emang begitu, Pak. Orang kaya. Oh. Ngambil ATM apapun juga begini. Saya orang miskin nih, Pak, saya, Pak. Saya orang miskin jadi, Pak. Kok yang pegang personelnya? Ya, Pak, saya pegang begini. Kalau Bapak orang kaya begini, saya pegang begini, Pak. Saya biasa kalau di bank. Begitu duit keluar, langsung kita hitung. Secara otomatis. Lumayan. Terus kita hitung. Coba lihat tangan, Bapak. Aku cari ATM yang bisa keluar duitnya meteran. Meteran belum digunting ya, Pak, iya. Ya? Belum dipotongin. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Ah, kebetulan ATM yang ini. Langsung ke penjahit aja, Mas. Saya minta maaf ya, Pak, ya. Karena saya ini butuh karyawan saya nungguin. Boleh saya duluan, Mas? Ya, nggak bisa, Mas? Dong, Pak. Boleh ya kan ngantri, Pak? Entry. You know entry? Yes, I know entry. Tapi bagaimana karyawan saya, Pak? Itu sudah menunggu semuanya. Loh, Pak. Semua juga ada urusan masing-masing, Bapak harus ngantri, Pak. Budayakan antri dong, Pak. Tapi saya hormati kalau saya dapat nyelip satu orang saja. Ya terus apa? Boleh kan? Ikhlaskan. Keuntungan buat kita apa? Oh, nanti saya kasih bonus. Bonus? Bonusnya apa? Bonus. Satu jut, satu tak. Satu jut, satu tak. Untungannya gimana? Maksudnya satu juta untuk dusta. Untuk desa. Oh, desa. Boleh kan? Oh, boleh. Boleh, Mas, satu juta. Mau ya? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Nanti dulu. Saya yang paling depan. Wani piro. Bapak minta berapa? 10 juta saya kasih. Hah?
10 juta masing-masing saya kasih. 10 juta? 10 masing-masing 10 pak, juta. Gimana, Pak? Wong suke. Ayo. Orang bagaimana? Kaya, Pak. Bener, Pak. Diizinkan? Bener. Waduh. Komitmen. Ya. Ya. Oke. 10 juta. Ya. Eko. Terima kasih, Pak. Eko. Aduh. Terima kasih, Pak. Ya. Luar terima kasih. Ya. Orang baik. Orang baik. Orang kaya. Ya. Bagaimana kalau saya duluan di depannya, Mbak? 10 juta. 10 juta. Boleh. Boleh. Aduh. Boleh. Terima kasih. Ini sangat baik sekali. Tidak sekali, dua kali. Baru berkata sekali. Sudah benar. Boleh kan, Mbak? Boleh. Aduh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Mas, 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 mas. Aku kepingin. Lagi, Pak. Tak foto. Mau dikirim kemana? Bapak juga mau seperti ini. Iya. Mau dapat yang satu iya, juta. Iya. Aduh. Ah, teman Pak ini kumuh. Saya kasih 5 juta nanti. Ya, terima ya, kasih ya. Saya juga ya. Ya, Pak. Aduh. Saya bolehkan ya, Pak ya. Boleh, boleh. Oke, terima boleh. Kasih ya, Pak. Terima kasih. Berapa? Terima kasih, Mas. Pak, udah, Pak. Sudah, Pak. Sini aja, Pak. 5 juta. Iya. 5 juta. Sampai bayar 5 juta. 15 deh. Oke. Okay. Oh, iya iya iya, Pak. Kan juga sama yang belah. Kan. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Okay. Yang mana yang ada, Pak? Yang ini yang bisa. Oke. Ya, oh ini orang kaya ini. Kelihatan. Iya. Jasnya dari kain. 10, 10, 10, 10. Ush, ini aja udah ketahuan. 50 juta buat dibagi. Banyak orang dermawan tuh banyak kadang-kadang uang disebar di jalan. Oh, maaf, maaf. Saya minta maaf. ATM saya ketinggalan. Waduh. Ya, di, dulu. Iya, dompet saya ada di mobil satunya. Oh, ambil aja. Ambil dulu, dompetnya. Saya ambil dulu ya. Saya ambil ATM di mobil. Iya, iya. Ya, minta maaf ya. Minta maaf ya. Iya, iya. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Kita tunggu. Tunggu. 10 juta kita tungguin. Ya enggak apa-apa sayang. Kalau gitu aku tak ngambil dulu sebentar iya. Ini ya. Dimanfaatkan, Pak. Time is money. Time is money. Enggak sabar. Aduh. Kenapa, Pak? Dompet saya mana? Oh, alasan emang Bapak enggak ada dompet kali. Ada. Tahu sendiri kan kamu tadi. Jangan mengada. Enggak ada dompetnya, ada. Jangan menggunakan kondisi karena sebagai orang tua terus pura-pura lupa. Iya. Enggak lupa. Gini. Satu kalau sama uang enggak, kalau punya utang lupa saya. Pak, kalau Bapak ada masalah sama ATM ini hubungi kartu nama saya aja, Pak ya. Loh. Dompetku mana? Dompet hilang, dompet hilang. Aduh. Kalau Bapak sudah tadi mencurigai saya sebagai preman, saya juga bisa berbuat sebagai preman. Kalau ada yang memang kira-kira mencurigakan, nanti Bapak juga dompetku juga hilang. Dompet kamu jangan anu loh. Dompet dengkulmu jeglek. Orang aku enggak tahu. Alah yang di belakangku terus kamu kok. Ya, tapi aku di sini. Anu mau bikin kartu kredit, Pak. Kartu kredit dengkulmu. Eh, kamu dompet aja hilang. Dompet kamu ada enggak? Loh. Dompet saya masih, Pak. Tak rantai soalnya, Pak. Oh, enggak dipeluk. Loh, enggak. Yang melukin tadi siapa? Enggak tahu kan? Enggak tahu kan? Nah, untung ada saya ada fotonya. Ini jadi penampilan kayak begitu enggak ngira ya. Iya. Berarti kalau gitu pencopetnya dia. Kepala pembak kita yang akan bermain pada malam hari ini. Yang pertama ada Magdalena. Dan yang kedua ada Gading Martin.